Ayo, mana keluar lu? Langsung. Ini petir-petir gini. Wow, gila sih. Gila banget, bro. Gila banget. Shit, ini mah, bro. Wah, gila. Mah, bro, aja nyuruh aja pake sniper. Gila, keren aja gitu. Nice banget, bro. Hostiles have a hard point. Oke. Di bawah sini ada nih. Target's in sight. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, ma bro ya. Jadi kali ini ma bro ya, Oce bakal mau gacha lagi nih ma bro. Ini banyak lah yang komen ya di video gachaan ini. Gachaan karakter baru Oce ini yang namanya Siren ini, banyak yang komen, bang sayang banget itu ya. Satu lagi padahal yang di kalian lihat ya, satu lagi untuk dapetin Kilobolt Action Legend ya. Oce tuh sebenarnya gak suka ya. Kalau Oce bukan player sniper, walaupun di sini tulisnya marksman ya ma bro ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ya benar sih, sayang juga 3700 CP doang untuk dapetin legend ya kan. Ya udah deh, Oce beli aja nih langsung. Oke ma bro ya. Oke, langsung kita beli aja nih. Oke. Untuk kalian nih ma bro ya, ini demi kalian nih. Banyak yang minta reviewnya. Dan Oce kemarin udah greening juga ya, pakai yang biasa. Jadi kita langsung aja beli. Ayo, mana keluar lo? Langsung. Petir-petir gini nih. Wow, gila sih. Gila banget, bro. Gila banget. Shit nih, bro. Wah, jadi kita coba aja nih, bro ya. Oce berharapnya nih shotgun, sumpah. Ini Oce berharapnya shotgun kayak gini, BY kayak gini ya. Ya ampun, seneng kali Oce kalau shotgun begitu ya, bro. Langsung kita ganti deh. BTW, Oce udah dapetin gunsmithnya untuk killable. Slate of Fate, kita gak pake. Di sini udah sih. Nah, pakai ini. Jadi Oce jelasin juga deh kenapa Oce pakai ini ma bro ya. Oke, jadi Oce jelasin ya ma bro ya. Dari barrelnya ini sih lebih ke settingan mobility ya ma bro ya. Karena Oce pakai ini juga untuk maju-maju yang ngepus-ngepus dikit ya ma bro. Karena ini kan juga senjatanya enak nih, gak kayak ada scope gitu ya. Jadi kayak lebih enteng daripada sniper pada umumnya ya ma bro. Oce pakai MIB barrel, nambahin damage range ya ma bro ya, sama bullet spread accuracy. Oke. Ini penting banget ya, nambahin damage range-nya lumayan lah. Oke, dari sini dong sih. Setelahnya itu Oce lainnya tuh kayak nambahin ada speed gitu mah bro ya. Oce nambahin ada speed. Kayaknya sih Oce perlu ini deh, steady stock. Tapi Oce perlu banget juga buat open scope gitu ya. Buat open scope cepat banget itu penting banget nih, mainnya quick scope ya. Ini mirip kayak main di shotgun gitu mah bro. Oke, jadi kita lasernya di sini Oce pakai Witchy laser tactical, ada speed sama bullet spread juga. Terus sama sini. Nah, di sini nih pokoknya barrel sama amunisinya doang nih yang nambahin apa? Damage sama damage range sama bro ya. Oke, tuh lihat ya. Menurut Oce sih lebih prefer pakai yang ini nih, oke. Jadi kita langsung aja, walaupun ini ngurangin mobility fire rate sama controls nih ya. Tapi ya seenggaknya naik lah damage ya. Nah, dari red grip ini juga nambahin mobility lagi mah bro. Oke. Ya oke lah menurut Oce ya, pas Oce pakai daripada yang lainnya mah bro ya. Karena Oce perlu banget mobility. Nah, misalnya kalian perlunya kayak range-nya gitu ya. Range apa kejauhan nembaknya. Nah, kali ini yang mendingan naikin akurasi ya kalau kalian emang playernya yang ngendok, terus sambil kayak apa ya mantekin ya, player mantek lah sebutannya ya, mah bro ya. Kalian boleh. Oke, jadi gini, dan kita copy ke ini lotol 4 deh. Lotol 4. Oke, coba pakai apa ini ya? Di sini pakai cold blooded deh, takut sama ini, takut sama apa syakarsi. Sini pakai apa ya? Ah, ini aja lah hardline. Nah, oke. Oke, kilobolt. Jadi kita langsung coba aja nih, ma bro ya. Kita pakai kilobolt, oke. Kita lihat gimana ya mainnya. Jadi Oce mau latihan dulu di Shipman Hardpoint ya. Ini juga tempat latihan Oce ini di Hardpoint Shipman ya. Banyak orang aslinya ya. Oke, karena di sini tempatnya untuk nge-grinding senjata. Jadi kita langsung coba aja. Let's go, ma bro. Oke, ma bro. Oce udah di dalam game nih, ma bro. Jadi kita coba langsung nih, ma bro ya. Kita coba apakah senjata legend ini enak, ma bro? Kita coba di Shipman nih. Tempat latihan Oce nih, Shipman ya. Oce kalau latihan shipment, misalnya kalau latihan terus kayak nggak ada banyak waktu rengkat, itu cuma ada shipment mah bro. Worth it, serius ya, worth it shipment loh. Jadi kita langsung aja mah bro. Hardpoint identified. Target's in sight. Ma, sabar dulu. Wah, gila. Ma bro, Oce nyuruh Oce pakai sniper. Gila. Ma bro.
Wah, ada yang pakai striker mah bro. Set, pasti dia ambil tuh striker. Eh apa, senjata aja. Oh mah bro, sweet. Sulit, sulit, sulit. Ada yang berdiri Oca ya. Oca ini makinya kayak mirip maki shotgun ya mah bro ya. Makanya Oca gedein mobility banget mah bro. Sembangan masa gitu gak kena. Yang ngeselin itu ketika kita pakai senjata ini tapi gak satu hit mah bro ya. Targets in sight. Wah, peluru Oca habis mah men. Nice mah bro ya. Oke, nice. Tarik dulu. Karena kita sekarang Reloading. Oke, next time. Hei, gak kena. Eh, ada orang sini. No, dia habisin nama temen kita mah bro ya. Nice banget mah bro. Nice. Coca di bom. Waduh. Why? Kenapa ya mah bro? Let's go mah bro. Enemy inside. Wow, let's go. Wow. Mana musuhnya? Nice mah bro ya. Wow. Menurut kalian gimana? Menurut sih enak ya. Buat ngepost ya enak nih. Ngepost orang paling depan aja ya. Gak bercanda, bercanda. Sumpah. Serem, keren sih kalau orang ada yang jago pakai ini. Keren aja gitu. Banget bro. Oke. Okay. Nice banget mah bro. No. Wah. Let's go dude. Bocah terbokong mah bro. It's okay, it's okay. Wait. Gila. Kenapa Oca ngelawan enggak satu hit ya? Ngelawannya pakai senjata itu tadi enggak kena-kena ya, bro. Kayak ada kutukannya gitu kan. Waduh, mah bro. Kenapa tidak satu hit? Padahal kamu udah damage-nya di statistik 100. Tidak miss. Kita main aman. Kita main aman. Marksman di bawah pasti kan senjata marksman. Tapi enemy in sight. Harus diras mana? Hardpoint lost. Capture objective. Changing mag. I'm hurt. Sekarang apa? Oke. Sini. Sekarang bro. Oke. Oh no. Nice, mati dia mah bro. Mana lagi? Oke. Changing mag. Sampai habis kita. Clearing online. Mas banget ya mah bro ya. Hey. Enemy contact. Nice mah bro. Yo, let's go mah bro. Nice mah bro. Mana lagi musuhnya? Nice, ya kill saja mah bro ya. Oke. Mana lagi musuhnya? UAV recon is standing by. Mana kamu nak? Sini. Oh no, mah bro. Ini menurut kalian aja enaknya gimana? Tapi menurut Oca, attachment Oca ini kayak gimana ya? Quick scope-nya sih bro. Tapi karena dikurangin apa-apanya tuh kayak akurasi gitu mungkin ya. Jadi kayak kurang pas gitu loh. Tembakannya mah bro. Mungkin kalian boleh ntar koreksi lagi kali ya. Oke, kan di sini Oca cuma menuruti kalian untuk mengambil senjata ini. Ya nggak mah bro. Nice. Nggak satu hit lagi. Wah gendeng mah bro. Di sini ada yang pakai. Oh nice banget mah bro ya. Dengan poin 6000. Enemy poin doang ya. Oke mah bro. Gila poin berapa segitu. Segitu ya mah bro, lihat sendiri ya. Oke. Menurut kalian kurangnya apa sih akurasinya kah? Kalau akurasinya apa kita perlu diganti lagi gun speednya, karena Oce bukan user sniper. Nah pakai ini mungkin ya. RTC steady stock mungkin mah bro.
Kita coba aja deh pakai RTC steady stock ya. Oke. Okay. RTC steady stock. Jadi kita langsung aja main coba lagi, ma bro. Oke, okay, let's go. Coba kita main sekali lagi deh. Sandy Domination. Yaudah kita cobain dua-duanya. Oke, okay, let's go ya. Let's go, ma bro. Enak gak enak pokoknya. Udahlah main aja, oke. Okay? Oke. Okay. Oke, okay, ma bro ya. Oce udah di dalam game nih. Dan kita coba aja nih di racket ya. Oce mau nyoba. Ngeras kali ya, ngeras kali. Coba keras kali. Coba ngeras yuk. Coba yang ngeras yuk. Btw kalian jangan ngatain Oce ya, seriusan ya. Kalau kalian ngatain Oce pakai marksman, wah. Wah kalian udah berdosa kalian ya. Oce tahu Oce cupu ya, tapi jangan gitu aja, jangan gitu dong. Contact the enemy. Hoki, hoki itu hoki, sumpah itu hoki. Nggak, seriusan, Oce cupu asli. Hoki itu. Gak bisa pakai sniper Oce tuh. Nggak ada. Hahaha. B ini mereka. B ada step sini. Oh, temen kita. Oke. Okay. Gila rata, mamen. Oke, okay, ma bro. Kita ngapron aja nih. Di sini ada nih orang BTW. Oho! Gacha. So, where's the last one, ma bro? Oke, okay, itu tadi ya. Aha. BTW satunya di mana nih? Enemy contact. Woho! Hoki, enggak. Asli aja cupu mah bro, beneran. Ini cupu. Ampun bang jago. Oke, mah. Contact with enemy. Chop your head, dude. Sini ada orang. Tarik deh. I'm down. Sini ada nih. Gak ada dong. Dia muter mana ya, Mabru ya, BTW? Reloading, cover me. Weh, udah kan? Udah begitu. Nice, headshot tuh, Mabru ya. Palanya hilang, Mabru, langsung ya. Nice, Mabru ya. Gila. Kita langsung gas lagi, Mabru ya. Kita coba lagi nih. Kira-kira kemana ya? They have the bomb. Cewek lagi cupu mah bro, dibilang gitu tuh. Tuh orang so asik banget deh. Jadi orang so asik banget nih mah bro. Tuh mah bro kalau kena kenal ya babamu babaku tuh. Orang sotil banget jadi orang. Cover me, reloading. Gue pakai Hagi ini udah menang dari tadi kali ya. Dari bercanda mah bro ya. Di bawah sini ada nih. Target's in sight. Nice mah bro ya. Gimana lagi musuhnya? Hai, ma bro, di sini apakah ada? Dia nggak ada, pakai step ya, nggak pakai iya, itulah. Ini maksudnya apa lagi? Coba ngomong apaan sih, ma bro? Let's go, ma bro. Apaan? Iya. Oke, let's go satu round lagi. Let's go this way. Nih lihat. Mabro tai aing. Destroy the objective. I'm really sorry. We got the bomb. Tuh, lihat tuh. Sotoy banget orang ya. Orang sotoy banget. Let's go, dude. Kita bantai, musuhnya. Jangan kasih ya. Ampun. Biar kita objektif aja deh kalau gitu ya. Ayo. I'm down. Ayo dong, teman-temanku. No. Si orang gilanya mati duluan tuh, Mabro. Enemy in sight. Oke. Okay. Let's go, Mambro. I got shot. Nice, mati dia, Mambro. Ada orang gila. Reloading, cover me. Ada orang gila, kita main sama orang gila, Mambro. Let's go. Woi. Let's go, kita bayi one sniper. Let's go, dude. Mantap, Mambro. Tapi gak satu hit, ngeselin banget sih, Mambro, tadi yang tadi ya. Keren mah bro ya. Berikan aplaus ya kepada Oce yang sudah try hard pakai senjata marksman yang mirip sniper ini, oke. Oke, mah bro, dan sini Oce MVP. Dan kayak gitu aja mah bro untuk video kali ini ya mah bro ya, oke. Dan untuk ini netizen nih, si baba-baba ini yang ngatain Oce tadi, udah biarin aja, gak apa-apa ya. Santai aja ya, main kayak gitu ya.
kita juga harus jadi netizen yang bener-bener baik gitu kan. Kan kayak gitu, oke, ma bro. Ini kalau kalian mau lihat gunsmithnya, ini boleh nih, ini pakai aja nih kalau mau nih. Ini lebih enak ini daripada tadi yang ucap pakai di shipment ya ma bro. Kayak gitu aja lebih dikali ma bro. Ini apa sih ma bro? Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.